أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بارك لنا فيما بقي من حياتنا وتقبل أعمال فعلنا في الدنيا واجعلنا من الناجحين والفائزين والممتازين في الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sebelum kita mulakan program kita pada malam ini, marilah sama-sama kita buka dengan pertemuan kita ini dan kita baca seorang sekali umul kitab. Kita hajarkan baginda kita di Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh para baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, tuan-tuan guru yang telah pergi meninggalkan kita, dan juga tidak tinggalkan pada ahli-ahli kita yang mana telah pun dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lahumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati Ayahanda Tuan Imam Al-Fadhil Tuan Osman Yahya Sukuk Pengusi Jawatan Kuasa Masjid Aisyah Qurra Hulu, yang saya hormati barisan para pegawai masjid, yang saya hormati barisan ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah, para imarah, para pencinta rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah benarkan kita bertemu lagi pada malam ini dalam suasana kepada Allah, dan kita minta, kita mohon kepada Allah, Allah terima apa yang kita lakukan. Dan macam biasa, tuan-tuan dan juga puan-puan serta anak-anak sekalian, sama-sama kita pasang niat ikhtikaf. Mudah-mudahan sambil kita tunggu waktu Isyak 8.31 saat lagi ini, sambil-sambil itu kita niat ikhtikaf, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menerima perbuatan kita. Kita tunggu waktu Isyak, kita duduk di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita pasang niat ikhtikaf kita, maka pahala kita tunggu pun, kita buat kebajikan pun kita dapat, pahala kita adikkan pun kita dapat, duduk dalam majlis ilmu pun kita akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling pentingnya adalah kita buat itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana manusia, bukan kerana nama dan juga keangkatan dengannya. Tuan-tuan dan juga puan-puan di Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita nak sambung lagi bacaan kitab kita. Hadirlah tuan-tuan, suatu 24. Hadis yang ketiga daripada susunan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau tuan-tuan nak tengok matan hadisnya muka surat 119. Al-Hadidus Salisu Al-Hadi Abdul Rahman Abdullah bin Umar Khattabullahu anhuma qal sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buna al-Islamu ala khamsin, kata Nabi, ada dan Islam itu atas lima perkara. Yani kita tengok ada tuan-tuan, bermula dengan syahadah, mengaku bahawasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang layak aku sembah, dan juga mengaku bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, wa iqamis solah, mendirikan sembahyang. Hari ini kita alhamdulillah Allah benarkan kita mendirikan sembahyang. Diri sembahyang dalam keadaan yang lebih baik di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan mesti lihat dahulu ni, saya bisa baca kepada tuan-tuan, doa ada 50 lebih akan fadilat kita bersembahyang di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya yakin lebih 50 itu kita akan dapat dia. Yang ketiga yang ada menunaikan zakat, yang keempat yang adalah haji, yang kelimanya puasa pada bulan Ramadan. Kita dah terlebih tengok kenapakah digelar dengan kelima radhiyallahu anhuma. Apabila digunakan radhiyallahu anhuma ni, sebab kita nak ulang kaji saja balik tuan-tuan. Bila mana digunakan kelima radhiyallahu anhuma ini, bermakna
sahabat itu adalah beragama Islam dan bapa dan juga adalah beragama Islam, maka letakkan dengan kalimah radhiyallahu anhum. Kita juga telah pun tengok sami'a itu, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Makna kata kalimah dengar itu lebih kuat, lebih dia katakan yang kata lebih dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita telah pun tengok kenapakah didahulukan dengan perbuatan haji, kemudiannya disertai dengan puasa pada bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan masih ingat minggu lepas saya janji kepada tuan-tuan, Nawak Mai kitab tafsir Al-Munir karangan Ustaz Dr. Muhammad Zuhaimi tentang kalimah saum Ramadan, dia ada 6 perkara tu tuan-tuan lupa. Tuan-tuan hari tu kata manusia tu lupa tuan-tuan, elok-elok setiap hari tadi ha aku lupa dah kitab tu dah ada di pejabat tuan-tuan, dah dekat pejabat dalam bilik tu lupa nak mai. Dan maka tak apa lah, nanti kita tengoklah balik tuan-tuan. Dan minta maaf banyak-banyak. Dan kita terlebih tengok bahawasanya didahulukan haji ini bukan bermakna puasa ini tidak penting. Maka puasa ini penting. Dan jawab pada hadis yang kedua kita dahulu ni, maka disusuli dengan tertib bahawasanya puasa ini lebih afdal berbanding dengan haji. Tetapi haji ini kita tak kena melakukan, sebab itu adalah tiap agama bagi kita. Rahul Bukhari dan juga Muslim. Tuan-tuan juga perempuan di Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dia kata kepada kita ni tuan-tuan akan petunjuknya. Surah 24 qala mu'allifu rahimahullahu taala, insyaallah pada malam ini kita akan masuk hadis yang baru insyaallah. Hadis yang ketiga ini mengandungi beberapa petunjuk. Hadis yang mana tadi tuan-tuan ni, yang kan Nabi kata asas Islam ini ada 5 perkara. Yang pertama, dia nak ajak pada kita ni menunjukkan bahawa agama Islam mempunyai 5 rukun. 5 rukun ini yang pertama adalah syahadah sebagai tanda keimanan, menjadi dasar pertama untuk melakukan ibadat dan amal-amal yang lain dalam agama. 5 rukun ini merupakan sebuah binaan yang didirikan atau ditegakkan daripada 5 tiangnya. Macam dengan kita dah tuan-tuan, dulu kita mengaji dah kita jauhi kita yang lama ni. Kata para ulama Isbara Ya'qub ni tuan-tuan, dia mensyarahkan hadis ini, dia berkata kepada kita ni umpama macam dengan rumah. Tuan-tuan mesti ingat ni tuan-tuan. Maka tiang bagi rumah itu tu ada 5, dan segala tiang-tiang ini, tiang serinya, punca tiang adalah kalimah syahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang boleh kita ambil pengajaran ni tuan-tuan, kalau dalam diri kita doa ada 5 perkara ini tuan-tuan, itu lebih baik, lebih utama, lebih katakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala punca ibadat ini bermula daripada syahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata lagi, tiang besarnya yang menjadi tonggak penegak bagi yang lain ialah pengucapan syahadah. Syahadah mudah untuk disebut tapi payah untuk dijaga. Kalimah yang mudah tuan-tuan, kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hari ini ada orang main tempat agama, hari ini seorang yang berkulit hitam tuan-tuan ni, geng Afrika tu, dia main assalamualaikum main brother. Dia kata lembut tu tuan-tuan, dia main nak masuk Islam ni. Maka itu adalah jentiknya hidayah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi hidayah dekat dia, buka pintu dia ni agar masuk dalam agama kita ni. Mudah untuk disebut tapi payah nak jaga tuan-tuan ni. Ada sahabat saya daripada Melaka, dia tu sebagai ahli apa dia ni, penyemak Al-Quran, kementerian dalam negeri KDN tu tuan-tuan tu. Dia ada penyemak Quran tu tuan-tuan, termasuklah yang mengajar majlis tuan-tuan ni, nama Dr. Hazli Al-Hafiz tu tuan-tuan. Ada lah tu di antara tuan-tuan. Dan dia juga ada penyemak hadis, dia dekat daripada Jakim sana tu. Dia hantar dekat saya, dia kata syok lah duduk Langkawi, orang ramai kat Langkawi di sekolah. Dia kata apa dia, paling tidak entah kena Islamkan 5 orang, orang main ke Langkawi pada di sekolah tu. Saya kata mudah bagi dia, saya kata mudah nak Islamkan orang, tapi cabaran paling utama adalah untuk memaintainkan, untuk memastikan, mengekalkan bahawasanya dia ni dalam agama Islam. Payah tuan-tuan, payah. Ada orang masuk Islam dengan sebab perkahwinan, ada orang masuk Islam bukan dengan sebab perkahwinan, berbeza tuan-tuan, berbeza di sebelah-sebelah sana. Ada masuk Islam disebabkan dia nak mengaji dengan agama Islam tuan-tuan. Orang yang beragama India tuan-tuan, dia masuk Islam ni pasal apa? Dia jentik
hati dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni masuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba berlaku alam rumah tangganya keretakan. Berlaku keretakan ni dia tak tahu nak pergi ke mana ni. Dia patah balik lifestyle yang lama tapi dia masih lagi sayang kepada Islam. Dia mai balik dia buat agama. Dia kata nak kena buat macam mana ni? Dia kata orang yang Islam ni kan saya tengok kadang-kadang tu dia kerja dekat pantai Cina. Dia tengok ada orang Islam ni yang bukannya yang bentuk asal. Dia mai pada lok-lok ni diteguk dengan macam-macam minuman. Kata macam ni kalau Islam dia kata kalau macam ni saya tak lipi dia kata. Tuan-tuan, sebab tu selepas syahadah ini mudah untuk disebut tapi payah nak jaga dia. Yang dia kata tu Allah Tuhan aku, Allah Tuhan aku, Allah Tuhan aku. Tetapi dia buat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapannya ada yang buat, ada yang tak buat. Tuan-tuan, sebab apa dia? Dia tak nampak akan pahala, dia tidak nampak akan dosanya. Kalau kita nampak akan dosa kita, kalau kita nampak akan pahala kita, nescaya kita akan merebut buat pahala dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapinya dia kata pada kita dekat Tuhan, yang besar yang menjadi tongkat penegak bagi yang lainnya ialah pengucapan syahadah, ketiadaan berhenti, ketiadaan agama Islam sama sekali. Ha, kalau dia saja-saja. Dulu tuan-tuan adalah kita ni, kita Arab kita ni, dia kata. Kalau tiba-tiba orang itu berkata syahadah. Tuan-tuan, dengan sebab dia ta'awudan, dengan sebab dia nak menyelamatkan dirinya. Adakah dia masuk dalam beragama Islam? Maka dalam kitab-kitab ni dia kata apa dia? Masuk Islam tuan-tuan. Walaupun dia buat perintah rubah. Kita tengok dahulu ni, waktu mana zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika mana murtadnya sebahagian yang orang Islam pada ketika itu tak mau nak bayar zakat. Pasal apa? Depa kata bayar zakat ni ketika mana Nabi ada. Bila Nabi tak ada ni, gugur dah kalau depa bayar zakat ni. Tuan-tuan, nak merangi ahli ridah orang yang tak mau bayar zakat ni, maka Umar kata apa dia? Umirtu an uqatil an-nas. Hang ingat dah Nabi pernah pesan kepada aku, kata Umar, dia kata apa dia? Aku diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi, untuk membunuh orang-orang ini sehingga mereka berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bila mereka kata akan lafaz syahadah tersebut, maka diharamkan akan hartanya, diharamkan akan darahnya untuk ditumpahkan. Tok mak tuan-tuan, kita tengok pada hari ini tuan-tuan, maka tunjang bagi segala-galanya adalah bermula dengan syahadah. Tuan-tuan dan puan-puan di Allah Subhanahu taala sekalian, kerana pengucapan syahadah itu dia ada tiga kecil. Tiga kecil ni kat bawah tu dia kata bagi orang yang hendak memeluk agama Islam. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hidayah Allah ni tuan-tuan ni tidak boleh diwarisi. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya hak ini tidak ada hidayah atas sesiapa yang kau kehendakkan. Oh, Allah kata kepada Nabi Muhammad tu tuan-tuan, peristiwa dia waktu bila? Waktu Nabi duduk dengan Abu Talib, berkatalah qul la ilaha illallah, wahai bapa saudaraku katalah kalimah la ilaha illallah. Abu Jahal duk ajar, Abu Lahab duk ada, dia kata apa dia? Hang jangan duk mimpi lah, bahang ni takkan kata kalimah sehingga rubah. Tuan-tuan, tadi yang ulama dia berjangka pendapat kan, ada yang kata Abu Talib nak kata, ada yang kata Abu Talib ni dia teringin nak masuk Islam, nak ikut Nabi di hujung usia dia. Tetapi Abu Talib ni fikir kalau aku masuk Islam ni, maka Muhammad akan lebih teruk pada lagi ni tuan-tuan. Sebab itulah diringankan akan azab kubur, ringan pun tuan-tuan dengan dia buat main tuan-tuan pun. Main dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala ni. Baik, dia kata kepada kita ni tuan-tuan, mengucap ini membuktikan akan keimanan. Dengan keimanan barulah diakui Islam yang itu. Tuan-tuan juga berfaham di Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Orang yang melaksanakan rukun-rukun tersebut berarti orang sempurna iman dan juga Islamnya. Sedangkan orang yang meninggalkan salah satunya adalah orang yang merosakkan iman dan juga Islamnya. Ini ajak pada kita ni tuan-tuan. Dulu kita tengok sebuah hadis tentang meninggalkan sembahyang. Tuan-tuan, banyak hadis yang meninggalkan sembahyang ni. Di antaranya kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus salat. Beza di antara orang kafir dan juga orang yang beragama Islam, kata Nabi, ini adalah bezanya adalah meninggalkan sembahyang.
Tuan-tuan, dulu kita tengok dah dulu ni. Kalau salah satu ni adakah jatuh murtad orang tu? Tuan-tuan, ni kita akan tengok nanti ni tuan-tuan ni, kelima murtad ni tuan-tuan. Baik, dia kata, sedangkan orang yang meninggalkan tentu pada rukun Islam yang lima tadi ini adalah orang yang merosakkan imannya sendiri dan juga agama Islam itu sendiri. Tak gaduh di salam orang lain tuan-tuan. Jangan tuding ke orang lain. Tengok dalam kita ni bagaimana. Tengok kehidupan kita ni bagaimana tuan-tuan. Rukun Islam lima perkara tu kita jaga ke dalam. Tuan-tuan, kalau kita jaga, alhamdulillah, kalau kita tak jaga tu tuan-tuan, takut-takut merosakkan iman dan juga Islamnya sendiri. Yang kedua, orang yang mendirikan sembahyang hendaklah pula mengerjakan puasa dan rukun-rukun yang lainnya. Orang yang puasa tetapi meninggalkan sembahyang adalah orang yang meninggalkan rukun yang utama lagi penting untuk penegak agama Islam. Oh, ni tak lama dah nak puasa ni tuan-tuan. Dulu kita sebut tuan-tuan, dulu kita sebut bila mana main bulan puasa ni ramai ibu-ibu dan juga ayah-ayah ni dia paksa anak untuk berpuasa tetapi dia tidak memaksa anak untuk bersembahyang tuan-tuan, beza harus beza. Sedangkan dalam kitab kita tuan-tuan, dia kata apa dia ni, orang yang puasa tetapi meninggalkan sembahyang adalah orang yang meninggalkan rukun yang utama lagi penting untuk penegak agama Islam. Tuan-tuan, ajak anak-anak lekat sembahyang, insya-Allah bab puasa dia tak ada masalah tuan-tuan. Ni dah kita pulut ajak anak tahanlah, tak lama dah nak buka puasa, tetapi bab sembahyang kita tak ambil duli tuan-tuan. Yang tu silap tuan-tuan ni. Tukar balik. Nah, ni dah tak apalah adat dalam budak-budak ni lagi pilah kat depa ajaklah puasa dulu. Jawapannya yang tu silap tuan-tuan. Silap. Maka dalam kitab-kitab ni tuan-tuan, ajak tentang rukun yang pertama adalah syahadah, yang kedua adalah akan perbuatan, iaitu dah dengan cara bersembahyang ni tuan-tuan. Tuan-tuan juga bapa sejak Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Ni bulan puasa, tak mahu, dia ni. Tak jauh dengan kita ni tuan-tuan. Minta doa. Dan dulu saya besar dan dulu ni, kita sebut kepada tuan-tuan juga bapa sekalian, yang mana ada anak-anak perempuan, balik tanya balik, dah besar, dah pakai semua ni, tanya balik, ni habis tak habis lagi, puasa dan juga sebagainya. Peringatan untuk kita sebagai seorang ketua di dalam rumah tangga ni tuan-tuan. Baik, orang yang meninggalkan rukun yang utama lagi penting untuk penegak agama Islam dan adalah ia dengan cara yang demikian itu, puasa dan tidak sembahyang menunjukkan satu tanda yang terang bahawa puasa bukannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Oh. Tuan-tuan, ya kita kata pada dia, ya memang pahala puasa Nabi tak beritahu. Pahala puasa Nabi tak beritahu. Pahala buat ibadat dalam bulan puasa Nabi beritahu tak? Ya. Tuan-tuan, digandakan akan pahala dia. Yang mana sunat Allah bagi pahala dia macam dengan fardu. Yang mana fardu ni digandakan sampai 70 kali dan juga sebagainya. Ada hadis Nabi tuan-tuan ni. Tapi pahala puasa sendiri Nabi tak beritahu pada kita. Tuan-tuan, Nabi kata kita pada kita dan Nabi kata pada kita ni pahala puasa ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan dia. Buat cara yang baik. Kita dah tahu dah tuan-tuan, Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala dia kata pada kita ni tuan-tuan, puasa ni dia ada tingkatan-tingkatan dia. Maka tak mau dah dengan puasa yang biasa. Tak mau dah puasa yang khusus. Kita nak puasa khusus dan juga khusus pada tahun ini tuan-tuan. Azam macam tu. Azam nak dapat puasa khusus-khusus, maka latih diri kita ni tuan-tuan agar main bulan puasa kita tak terkejut untuk melakukan amal ibadat kita ni tuan-tuan. Puasa umum tak makan, tak minum, tak jima. Puasa khusus ni tuan-tuan ni yang kita jaga. Puasa khusus-khusus luar pun kita jaga, dalam pun kita jaga ni tuan-tuan ni. Maka itulah yang kita impikan pada tahun ni tuan-tuan. Tuan-tuan juga bapak ya Allah Subhanahu wa taala sekalian, dia kata kepada kita dalam kitab-kitab ini, puasa dan tidak sembahyang menunjukkan satu tanda yang terang bahawa puasa bukannya kerana Allah tapi semata-mata kerana kebiasaan adatnya yang dipusakai daripada keturunan atau kerana malu pada orang-orang dalam masyarakatnya. Oh, bab puasa tuan-tuan, orang nampak dah? Dah. Orang besar tak nampak lah kan orang besar. Orang besar lah. Kan? Betul lah. Aku tengok orang makan tadi ni. Abang nak lah. Aku nak makan apa pun. Tuan-tuan. Sebab besar dia sendiri yang tahu.
dia puasa dan juga dia tak puasa, tuan-tuan. Ni bulan puasa ni mai lari. Tuan-tuan, majlis bandaraya Labah, bandaraya belah. Majlis Labah bandara Langkawi. Tak lama lagi bapak panggil pula ni, jabat daerah panggil duduk sat satu meja. Tuan-tuan, nak bincang macam mana ni? Kita nak berterah ni orang-orang yang tak puasa. Jabat agama kata kami boleh ambil orang yang tak puasa. Majlis ada pada puasa. Majlis kata kami akan keluarkan satu arahan buka kedai sekian-sekian waktu. Tuan-tuan, ni dah kadang-kadang ni dia lawan majlis, tuan-tuan. Balik buat tu baguslah, tuan-tuan ni. Pukul 4 baru boleh berniaga. Tuan-tuan, ni dah pukul 11, tuan-tuan. Dia goreng ikan keli, tuan-tuan. Allah, dia wangi tu lah. Tak tahu nak kata apa dah, tuan-tuan. Dia berlapah tu, berlapah, tuan-tuan. Siap marah lagi. Hampa ni buat susah aku, ya. Tuan-tuan, tu kalau tak sedap diri tu, tuan-tuan tu. Kalau tak detik lagi, tuan-tuan, dengan dia tu, tuan-tuan. Tak tahu nak kata apa dah. Dia dah tak buat lah, aku buat masing-masing. Buat masing-masing lah, aku buat masing-masing. Tuan-tuan, dia nak kata tu, ha, tak nak kena tu. Tapi kita ni, tuan-tuan, fazakir tugas kita ni, tuan-tuan ni. Maka nasihat berhati itu adalah terbaik untuk orang beriman dengan Allah Subhanahu wa Taala. Maka dalam kita ni, dengan kepada kita ni, tuan-tuan, puasa tak sembahyang ini menunjukkan satu tanda puasa bukan kerana Allah Subhanahu wa Taala. Ubah balik, itu adalah adat. Maka kita latih anak-anak kita, kita latih keluarga kita, tuan-tuan, untuk kita mulakan dengan sembahyang. Ada kadang-kadang bukan dekat budak-budak, lebih pada budak-budak alam remaja, tuan-tuan. Umur 15 tahun, umur 16 tahun tak puasa. Tuan-tuan, ayah tahu tak kata tak puasa? Tahu. Mak tahu tak kata tak puasa? Tahu. Habis itu, baby raja pahala dengan besar lah. Tak boleh, tuan-tuan, tak boleh. Baik depan Allah Subhanahu wa Taala. Nak habak lagu tu, tuan-tuan. Kena buatan pria, tuan-tuan ni. Ala fakulukum ra'in wa kulukum mas'ulun a'rayatihi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lepas daripada Allah Subhanahu wa Taala alaihi tuan-tuan. Kita buat dekat mana yang kita mampu. Masjid, buat cara masjid. Tuan-tuan, pejabat agama, buat cara pejabat agama. Tuan-tuan, buat cara tuan-tuan. Buat setakat mana yang kita mampu ni, tuan-tuan. Pastikan asas 5 tapak tadi ini ada dalam rumah tangga kita ni, tuan-tuan. Bermula dah dengan syahadah. Biar anak kita kenal siapa Tuhan dia. Biar anak kita kenal siapa dia Nabi dia. Lepas tu ada dengan sembahyang, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok budak-budak besok lah. Nah, mari jadi majlis ribah. Nah, dia buat kata, Syekh, anak tak main, kita banyak pula kat anak, Syekh, tak ada orang. Tuan dah, apa tengah juga, anak-anak, banyak lah, kadang-kadang. Dan dia buat kata, macam-macam, tak apa lah. Kan, budak-budak tuan-tuan, biasa. Dia ni bukan boleh duduk tempat. Tapi anak saya duduk tuan-tuan, duduk besar banyak kali nak tuan-tuan. Tapi tak payah. Elok turun kereta, main jejak kaki kat majlis ni. Terus akan itu hilang buat sementara. Tuan-tuan, budak-budak tak tahu tu tu. Tuan-tuan, tuan-tuan pati dah tengok anak-anak saya tu, tuan-tuan. Habis dia dah kuliah ni. Dia main kata pada dia. Abang, tadi abang tu elok dah. Elok baik. Tuan-tuan, dia tahu dah. Ayah hari-hari, besar dah dalam mereka. Kalau abang tu tak elok, dalam mereka tak pergi siap. Sebab apa tu? Tuan-tuan, kita cakap ni tak apa lah. Nah, bila kita cakap ni bagi salam, dia mula lari. Lari, mata. Budak-budak tak tahu dah, tuan-tuan. Tapi kita latih mereka, tuan-tuan. Latih mereka. So, kita boleh menonton dulu ni. Apa yang berlaku dekat masjid pada lalang tu? Kita tahu dah kan? Yang kata budak-budak tu satu sah dengan orang tua-tua. Tuan-tuan, Tuan Imam dia kata apa dia? Tuan Imam dia kata, ni, Syekh, ngaruk ya. Budak-budak belakang tu ngaruk lah, dia kata. Lah ni, tuan-tuan, dia kata apa dia? Dia sebab dia mengaji Mesir. Dan ada kitab-kitab dia mengaji lah. Lagak buat keluarga Al-Har tu. Tuan Imam Haji Sulaiman tu, tuan-tuan. Muda lagi, tuan-tuan. Dia kata apa dia? Kalau lah, dia pesan dekat anak-anak ni. Siapa-siapa yang bawa mai anak-anak ni, pastikan anak-anak duduk sebelah ibu dan tak ayah ni. Tuan-tuan, bila duduk sebelah ayah, bila duduk sebelah mak ni, tuan-tuan, dalam masjid ni, tuan-tuan, confirm budak tu akan semayang. Tuan-tuan, kalau duduk dengan kawan-kawan dia, hang cikgu, aku cik hang, hang lagi dah aku dah hang, lagi lagi telah nama-nama dia. Tuan-tuan, jadi tak senang pada lagu tu, tuan-tuan. Itu pun adab juga, adab versus ibadah. Jadi dah, tuan-tuan, kita ni dah ajak pada kita ni, tuan-tuan, mula dengan syahadah, kemudiannya sembahyang, kemudiannya puasa. Yang pesan pada kita, puasa dan tidak sembahyang ini bukannya kerana Allah Subhanahu wa Taala, tapi kerana adat semata-mata. Tuan-tuan, jangan buat macam tu. Kita ubah sikit kita ni, tuan-tuan. Kalau kita tak ubah, sampai bila duduk macam tu?
Tuan-tuan, sampai bila dia macam tu? Sama lah. Macam dengan adat dan juga ibadat juga. Sama lah dalam alam rumah tangga sekali pun. Tugas sebagai seorang suami. Saya berkata, tuan-tuan, orang yang nak kahwin, tuan-tuan. Tapi lama dah tak sama kutu kahwin ni. Bukan sebab apa, cemik. Tuan-tuan, cakap benda hal sama orang kutu kahwin ni, tuan-tuan ni. Sampai kata, tuan-tuan, tak mahu orang kutu kahwin kat dalam kahwin ni. Bukan ada orang dah. Dah, tu bukan tak mahu. Saya cemik. Saya buat lagu tu. Tuan-tuan, bagi 2 jam kena mengadap tajuk asamah, tuan-tuan ni. Tak boleh pergi, tuan-tuan. Lain kali kata, tak apalah bagi orang lain dulu. Saya pesan kali apa ni? Kata, tengok balik adat dan juga ibadat dekat mak dan juga ayah kita. Tuan-tuan, saya kata, tambah hak laki-laki ni. Jangan balik rumah, duduk depan TV, duduk tengok TV. Yang isteri ni bersilat dekat dapur. Yang tu silat. Tuan-tuan, yang tu silat. Sungguh silap sungguh tuan-tuan ni. Kata tak apa lah buat macam mana. Dah ayah aku dulu lagu tu. Dah mak aku lagu tu. Lah ni dah hang dah tahu dah. Tukar hang pada seorang suami tu apa dia. Maka ubah balik lagu tu. Tuan-tuan juga berbakti Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Nah itu adalah ibadat. Tapi dia yang akan jadi sebagai tuan ibadat. Kalau kita tidak, tidak mengawalnya. Adat boleh jadi sebagai ibadat tuan-tuan ni. Kalau kita buat dengan cara yang betul. Baik, yang kedua adalah. Bahawa dalam hadis tersebut ada diterangkan perkara syahadah. Mengenai perkara ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, sepakat ahli hadis, fiqah dan juga ahli ilmu kalam mengatakan bahawa orang mukmin yang beriman ini yang dihukum masuk golongan ahli kiblat. Ahli kiblat ni beliau. Ahli kiblat ni yang sama kiblat dengan kita. Tuan-tuan, dia buat baik kita, dia tak buat baik kita, tapi kiblat dia sama dengan kita. Itu nama ahli kiblat tu, tuan-tuan. Ada perbahasan lah. Kan, ada setengah ulama kata ahli kiblat ni dan orang yang, apa dia, yang jahat, contohnya. Maka mereka ini murtad, contoh lagu tu. Sebab mereka ni tak buat perintah Allah, tuan-tuan. Ya, tapi, jangan sebenarnya kita memurtadkan akan mereka tu, tuan-tuan. Tapi, mereka buat, tuan-tuan. Tapi mereka kiblat yang sama ni, dia kata, orang yang mukmin yang dihukum masuk dengan orang ahli kiblat dan tidak kekal di dalam neraka. Orang yang beriman ini dia tidak akan duduk selama-lamanya dalam neraka. Itu maksud dia. Ialah orang yang mengiktirafkan dengan hatinya akan agama Islam, tidak mengiktiraf yang kukuh dan tidak terdapat sedikit pun keraguan dan juga mengucapkan dua kalimah syahadah. Dalam bab syahadah tadi ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka orang yang beriman tuan-tuan, dia tidak akan kekal duduk di dalam neraka. Itu maksud dia. Sama macam ahli kiblat ni tuan-tuan. Dan walaupun ada pandangan ulama dia kata mereka ni murtad dan juga sebagainya. Baik, berbeza dia kata. Tetapi jika ia mengucap saja atau mengiktirafkan saja, tiadalah masuk ke dalam golongan ahli kiblat sekali-sekali. Dia mengucap saja tapi benda lain dia tak buat. Tuan-tuan, benda lain dia tak buat. Harap kata mengucap saja. Maka ketika itu, bahkan kekal dalam neraka kecuali ia tidak sanggup untuk menuturkannya kerana kecederaan lidahnya atau tidak sempat menuturkannya kerana kematian yang mengejut. Itu soal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam dengan kata orang yang dosa besar. Orang yang dosa besar ni tuan-tuan, ialah kadang-kadang ni kita tak sedar melakukan dosa. Ada dosa yang kecil, ada dosa yang besar. Tuan-tuan, contoh dosa yang besar, syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik, tuan-tuan, ada syirik minta Allah benda lain pada apa Allah Subhanahu Wa Taala. Buat sihir dekat kawan tu, buat sihir dekat kawan ni, satau kawan tu, satau kawan ni, contoh. Maka perbuatan itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duk kacau ganggu rumah tangga orang banyak tuan-tuan hari ini, tuan-tuan. Saya tak tahu nak kata macam mana, banyak. Tuan-tuan, hang kenal dekat bini kawan tu. Lepas tu pergi buat kat guna-guna kat, pergi calik kat dekat bini kawan tu. Tuan-tuan, lagi bini kawan tu jadi benci dekat suami dia. Berlambak hari ni tuan-tuan ni. Kalau tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan, tu buat macam mana orang ni kata, syirik. Dia kata sihir ni tak boleh lawan dengan sihir. Yang tu agama Islam tak bagi. Tuan-tuan, agama Islam tak benarkan. Sihir tak boleh lawan dengan sihir. Tapi itu buat macam mana? Sihir kena lawan dengan Al-Quran. Itu cara dia, tuan-tuan. Dia kena cari orang. Dan kalau main seorang saya, Syekh Selung tak, Syekh Orsia tak boleh pergi dalam bulu, tuan-tuan. Bukan dalam bidang saya. Tuan-tuan, maka sihir boleh lawan. Tapi dengan cara Al-Quran. Sihir, guna sihir untuk menyembuhkan sihir. Maka itu adalah bidang dibenarkan di dalam agama. Ada lagi orang main, tuan-tuan.
hari tu? Ada orang berdegang. Tuan-tuan, pergi duduk tabuk di sini depan kedai kawan paling. Sampai tak nampak pada dia. Sampai kawan tu, tuan-tuan, tak boleh makan sebuah biji nasi pun tadi nak telan. Nak jadi ipar macam hari ni, tuan-tuan. Maka, ketika inilah, tuan-tuan, ya, dia ini, orang yang melakukan dosa besar ini, kata para ulama, adalah akan diampunkan oleh Allah jika Allah hendak ampunkan dia. Oh, jangan lupa tu. Tuan-tuan, besok buat apa semua ni, minta ampun kepada Allah dosa yang besar ni. Maka kata para ulama, dosa besar ini akan terampun apabila Allah nak ampunkan dia. Tahta masyiatillah. Serah pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah tengok oh hang ni memang dah bertaubat dah. Balak-balak pun bangkit minta ampun pada aku, taubat ni tak tinggal tuan-tuan ni. Menyesal ni pada kata-kata pada taubatan nasuha. Tuan-tuan menyesallah, menyesal buat gerak dengan rupa ni. Maka ketika itu mungkin tuan-tuan nanti dia tak tahu Allah akan ampunkan dosa dia. Masuk dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia kata yang ikut dia adalah kematian yang menunjukkan. Kematian kita tak tahu nak pergi bila tuan-tuan. Dalam tadi kita akan nampak hadis yang keempat kita tuan-tuan. Dia bicara tentang ajal. Ajal, adakah ajal ini boleh diwarisi? Oh, tajuk dia sedap. Tuan-tuan, dalam kitab Arab ni dia kata lagu tu. Adakah ajal ini warisan ataupun ajal ini bolehkah diwarisi? Tuan-tuan, itu kita akan nampak nanti ni tuan-tuan. Ajal tak kenal individu. Tuan-tuan, ajal tak kenal siapa-siapa. Kan, jadi pun ada lah pasang akad nikah. Tuan-tuan, ayah anda saya faham. Dan saya tak jauh pada dia tu, bukan dia Islam. Kan, dia pun tak habak dekat saya. Kan, dia pun tak pernah pedah dalam khutbah. Tuan-tuan, tapi dia bercakap bab nikah, pedah dalam khutbah ni, bab pakai tidur. Tuan-tuan, pumpah, habis kata apa ada akad nikah tu, seorang main dekat saya, dia kata, Syekh minta maaf lah. Kan, khutbah Syekh tadi padu, tapi dia padu bukan Islam. No, aku takat kat siapa? Tuan-tuan, tapi tak apa buat ada berapa pukulan tergerak hati dia, wah. Tuan-tuan, sebab pakai pun dia tak ni. Lepas tu ada jambu di depan tu. Kan, dia ingat dia orang Islam lah. Kan, sebab semua pakai baju kurang elok bagai semua ni. Kita bumbuh lah, suruh misal yang 30 bagai semua tu kena berputusan. Kan, ikut perintah Allah SWT tu sedap lah kita bagi ni tuan-tuan. Sampai ketak tangan-tangan ni. Tuan-tuan, takut ikut merah kita balik. Habis-habis kata habis akad nikah tu, seorang tu main. Kata Syekh, Syekh kata beri padu. Oh, padu saya, padu dia kata. Tapi saya nak buat tu, tu bukan Islam. Oh, pergi. Tuan-tuan, biar taklah rupa Allah jadi hati dia pun dah. Nah, baik. Tuan-tuan, kalau apa kata Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nah, kematian, kita akan nampak nanti di hadis yang keempat kita. Jika seorang telah menunturkan 25 syahadah, tidaklah disyaratkan dia menegaskan bahawa ia telah melepaskan diri daripada segala agama yang menyelisih Islam. Terkecuali kalau ia bergolongan kafir, yang beritikad bahawa Nabi Muhammad itu adalah untuk orang-orang Arab sahaja. Oh. Nabi Muhammad diturunkan untuk orang Arab. Aku bukan orang Arab, mana kata aku tak ada lah dengan Nabi Muhammad. Aku jahat. Tuan-tuan, yang cekok, dia cakap orang-orang ini adalah merosakkan keimanannya, ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya, Al-Imam Nawawi berkata lagi, bahawa orang seorang, apabila seorang menyebut kalimah syahadah itu, bukan dengan bahasa Arab, iaitu diucapkan terjemahannya sahaja, maka jadilah ia sebagai orang Islam yang sebenar, menurut pendapat ulama-ulama yang muktabar yang boleh dipercayai. Betul? Kadang-kadang ini tuan-tuan pengalaman mendewasakan kita. Main jemaah agama, boleh kata tak asyhadu alla ilaha illallah ni? Oh, I cannot, dia kata. I can't. Dan saya tak boleh. Maka tak boleh macam mana ni? Kita baca terjemahan dia. Boleh kira tak? Kalau ikut pada pendapat Imam Nawawi ini, baca terjemahan dia pun boleh dikira sebagai masuk agama Islam. Ah, tapi tak boleh lah dalam sembahyang tu dia baca terjemah. Tuan-tuan, ada orang macam terjemah tuan-tuan, dah tahu dah khabar dah tuan-tuan. Kat kawasan ni juga lah. Kan, dia pun main kata, sebab macam main tau, dia kata. Tapi dia tua orang, minta-minta lah Allah bagi hidayah dekat dia. Tua orang tuan-tuan, tua orang. Kan, orang tu apa dia ni, semayang. Kan, Allahu Akbar, dia kata Allah Maha Besar.
tuan-tuan, bermayang dalam masjid, dan dia juga jenis pesen rajin main masjid. Tuan-tuan, dalam bermayang dia kata Allah Maha Besar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala pujian kepadamu Tuhan sekalian alam. Dalam itu Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, Maliki Yaumiddin, ampunya hari kiamat nanti. Dia kata dalam itu tuan-tuan. Kalau kata kat tuan-tuan lah, tuan-tuan macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan macam mana tuan-tuan? Sesilap tu, amin kan? Pasir kuah, hang, pernah lagu tu. Tuan-tuan, tak boleh, dan tak puahlah buat macam mana. Dan kita pun nanti amin sihat dah tuan-tuan. Tapi tak upaya juga, dia kata lagu tu. Tuan-tuan, minta-minta lah Allah bagi hidayah dekat dia. Kita dah buat dah. Mar'a minkum munkaran falghayyirhu biyadi. Siapa-siapa dapat perkara yang mungkar, maka kata Nabi, ubah dengan cara kuasa yang ada pada dia. Pergi tegur dia, panggil dia, habar dekat dia, dan juga sebagainya. Kalau tak berjaya juga, tak puahlah dia buat macam mana. Sebab, tuan-tuan, yang penting tanggungjawab kita dengan Allah ni, cepat dah. Aku tak mau nanti ni, depan Allah Subhanahu Wa Taala, aku disoalkan kembali, kenapa tidak tegur dan juga sebagainya. Tuan-tuan, yang berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka Imam Nawawi dia pesan kepada kita, boleh dipakai kalau terjemahan sahaja, Wallahu Ta'ala A'lam. Ini hadis yang ketiga kita. Tuan-tuan, yang berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita masuk hadis yang keempat, permulaan yang sahaja. Kita akan mula baca hadis ini pada minggu depan insyaAllah. Al-Hadithul Rabi' Muttasaf Fatih 26. An-Abi Abdul Rahman Abdullah bin Mas'ud Allahu anhu qal, hadathana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqa مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق إليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Tentang apa yang Allah Subhanahu wa Taala sekalian ringkas hadis ini dan cerita pada kita tentang kelebihan yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada zaman Nabi tidak ada lagi kecanggihan dalam bab perubatan. Tak ada lagi seorang doktor, tak ada lagi seorang yang katakan pakar perubatan. Tapi tiba-tiba Nabi cerita bahawasanya bila dihimpunkan di antara inna ahadakum yujma'u khalquhu, dihimpunkan percintaan manusia. Tuan-tuan, cintanya manusia itu apabila berhimpunnya dalam perut rahim seorang ibu, maka ketika itu 40 hari apa yang terjadi? Benda tak nampak, tapi Nabi cerita tuan-tuan. Maka Abdullah Abdul Rahman Abdullah bin Mas'ud ini, Abdullah bin Mas'ud ini dia berkata kepada kita, Nabi adalah as-sadiqul masduq. Nabi itu boleh dipercayai, dan juga berita yang dikhabarkan, diceritakan, dikatakan oleh Nabi itu adalah yang boleh dipercayai juga. Jadi kita akan nampak nanti ini 40 hari apa yang berlaku, bermulanya pada air mani, kemudiannya jadi dan segera darah, kemudiannya tiba-tiba darah itu ada dalam daging, kemudian akan datanglah dengan segala dan kelengkapan itu tuan-tuan. 40 hari yang ketiga, 120 hari ini tuan-tuan, maka bayan fuhu fihi ruh, Allah tiupkan ruh ke dalam janin tersebut. Nampak tak? Tak. Tapi Nabi dia cerita tuan-tuan,
Ada sahabat kata Nabi, bagaimanakah rupa bentuk roh? Nanti kita akan nampak nanti ini tuan-tuan. Nah, macam mana yang dikatakan kaifiat cara yang Allah bawa masuk roh ke dalam jasad, dalam perut ibu tu tuan-tuan. Nanti kita akan nampak nanti ini tuan-tuan. Cerita ni seronok. Bukan seronok buat cerita yang kita tak boleh gambar dengan mata kasar kita. Bagi kita tak nampak. Yang kita nampak ni tuan-tuan ni, bila mana berlakunya persetubuhan, tiba-tiba mengandung, nampak perut besar, besar, besar di tanaman hal, di mana? Tuan-tuan, yang tu yang kita nampak. Melahirkan anak. Tuan-tuan, tapi benda dalam ni tuan-tuan ni. Nabi cerita pada kita ni tuan-tuan. Bukan setakat diisipkan roh sahaja, Allah perintahkan para malaikat. Hampir tulis tak sempat kalimah kaya. Yang pertama, rezeki dia ni ikut mana? Yang kedua, ajal dia ni bila? Ada, tuan-tuan, dalam ini juga kita akan nampak nanti ni. Ini gambaran dia, tuan-tuan. Kita akan tengok perbahasan para ulama' dia, tuan-tuan. Beza tak? Kalau ada keguguran. Sebelum semasa 20 hari dan juga selepas 120 hari. Nak kena buat macam mana ni, tuan-tuan. Nanti kita akan tengok nanti ni, tuan-tuan. Ada dalam kitab kita yang lama ni. Al-Isra Ya'qub. Dia cerita pada kita, malaikat tu, dia pergi tanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pergi tanya Allah, wahai Tuhanku, maukah dihidupkan ataupun dimatikan? Tuan-tuan, tanya lagu tu. Allah kata, hidup. Maka malaikat tanya lagi, lelaki ataupun perempuan kah? Tuan-tuan, tanya lagu tu. Tuan-tuan, maka Allah kata, laki-laki, laki-laki lah dia. Tuan-tuan, perempuan, perempuan lah dia. Kalau Allah kata, mati, maka akan gugurlah janin tersebut, tuan-tuan. Nanti kita tengok lah nanti ni, perkara yang kita tak boleh bayar dengan mata kasar kita, tuan-tuan. Tapi ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ditutupkan dengan roh, kemudian ditutup rezekinya, ajalnya, amalnya, gembira ataupun tak gembira. Nanti juga kita akan nampak nanti dia tuan-tuan ni, kalau macam tu, sahabat kata dekat Nabi, kalau macam tu ya Rasulullah, kami tunggu je lah. Dan amalan kami telah pun ditulis. Kami tunggu je lah amalan kami lagu mana. Rezeki kami lagu mana. Kami tunggu lah sebab rezeki kami akan datang. Sebab telah pun ditulis. Dia kata lagu tu. Ajal kami ni tak apa lah. Kami tunggu lah macam mana pun. Sebab ajal kami telah pun ditulis. Dan apa kata Nabi? Ya'malu, ya'malu, baliru bil a'mal, kata Nabi. Buat, 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 jangan ditunggu. Tuan-tuan, nanti kita akan nampak nanti. Jadi, tuan-tuan, ini rupanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka, cukuplah sekadar dicendalu pada malam ini. Kita berhenti pada pukul 126, insyaAllah. Mudah-mudahan kita akan jumpa lagi pada minggu depan dan kita akan baca terjemahannya. Saya akan kaitkan dengan kitab kita Jawi yang lama, kemudiannya dengan kitab Arab kita ni tuan-tuan, kitab Fatihah. Dan yang boleh kita ambil peduli, kita buat peduli, mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kita lagi tuan-tuan kekuatan untuk sama-sama kita buat ibadat kepada Allah SWT. Dan juga kita minta kepada Allah berikan kita kekuatan lagi untuk sama-sama kita melayani dan kita betul umat kita ini dengan cara yang baik dan insyaAllah. Tuan-tuan juga bapak sejak Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka saya ajak kepada tuan-tuan, marilah kita buat sedikit tahlil untuk peninggalan yang mana telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan baca tahlil kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu